Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini kami akan membawakan sebuah video yang diangkat dari sebuah novel yang berjudul Pulang, karya Laila S. Chidori. Selamat menyaksikan. Laila Sheriha Chidori adalah penulis Indonesia yang menghasilkan berbagai karya cerita pendek, novel, dan skenario drama televisi. Laila Chidori bercerita tentang kejujuran, keyakinan, tekad, prinsip, dan pengorbanan. Mendapat pengaruh dari bacaan-bacaan dari buku yang disebutnya dalam cerpen-cerpennya yang kita ketahui, dari riwayat hidupnya ialah Franz Kafka, pengarang Jerman yang mempertanyakan eksistensi manusia. Laila Chidori juga menggunakan imajinasinya untuk meruyak ruang dan waktu, penuh ilusi dan halusinasi, angan-angan dan khayalan. Laila melukiskan kejadian-kejadian secara paralel dan simultan, berbaur susup-menyusup untuk saling memperkuat kesan pengalaman dan penghayatan. Laila juga mensejajarkan pengalaman pribadi, membaurkannya dengan cerita mitologi. Dengan teknik pembauran seperti ini, terjadi dimensi baru yang di dalamnya pengaluran cerita. Satu hal lain yang istimewa dari cerita-cerita Laila, bahwa ia tidak ragu menceritakan hal-hal yang tabu bagi masyarakat tradisional. Gaya cerita Laila Chidori intelektual sekaligus puitis. Banyak idiom dan metafor baru. Di samping pandangan falsafah baru karena pengungkapan yang baru. Laila terpilih mewakili Indonesia mendapat beasiswa menempuh pendidikan di Leicester Beaverton College of the Pacific di Victoria, Kanada. Lulus sarjana Political Science and Cooperative Development Studies dari Universitas Friend Kanada. Sejak tahun 1989 hingga kini bekerja sebagai wartawan majalah Berita Tempo. Di tahun-tahun awal, Laila dipercayakan meliputi masalah internasional, terutama di Filipina. Karya-karya awal Laila dimuat saat ia berusia 12 tahun di majalah Si Kuncung, Kawanku, dan Hai. Pada usia dini, ia menghasilkan buku cerpen yang berjudul Sebuah Kejutan, Empat Pemuda Kecil, dan Seputih Hati Andra. Pada usia dewasa, cerita pendek dimuat di majalah Zaman, majalah Sastra Horizon, Matra, dan jurnal sastra di Filipina. Buku kumpulan cerita pendek Malam Terakhir telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Cerpen Laila dibahas oleh kritikus sastra Tineke Helwig. Nama Laila Chidori juga tercantum sebagai salah satu sastrawan di Indonesia dalam kamus sastra yang diterbitkan Editions des Femmes di Prancis yang disusun oleh Jacqueline Camus. Kamus sastra ini berisi data dan profil perempuan yang berkecimpung di dunia seni. Paris, Mei 1968, ketika revolusi mahasiswa berkecambuk di Paris. Dimas Suryo, seorang eksil politik Indonesia, bertemu Vivienne Defarouk, seorang mahasiswa Perancis yang ikut demonstrasi melawan pemerintah Perancis. Pada saat yang sama, Dimas menerima kabar dari Jakarta. Hananto Prawiro, sahabatnya, ditangkap tentara dan dinyatakan tewas. Dimas merasa cemas dan gamang. Bersama puluhan wartawan dan seniman lain, dia tak bisa kembali ke Jakarta karena pasportnya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Sejak itu, mereka mengelana tanpa status yang jelas dari Santiago ke Havana, ke Peking,
dan akhirnya mendarat di tanah Eropa untuk mendapatkan suaka dan menetap di sana. Di tengah kesibukan mengelola restoran tanah air di Paris bersama tiga kawannya, Nuk, Jay, dan Rizjaf. Mereka berempat disebut empat pilar tanah air. Terus-menerus dikejar rasa bersalah karena kawan-kawannya di Indonesia satu persatu tumbang, dikejar, ditembak, atau menghilang begitu saja dalam perburuan peristiwa 30 September. Apalagi dia tak bisa melupakan Surti Anandari, istri Hananto, bersama tiga anaknya berbulan-bulan diinterogasi tentara. Mei 1998, Lintang Utara. Putri Dimas dari perkawinan dengan Sidney di Faroe menyatakan keinginannya untuk ke Indonesia dan merekam pengalaman keluarga korban tragedi 30 September sebagai tugas akhir kuliah. Apa yang terkuat oleh Lintang bukan sekedar masa lalu ayah dan Sutri Anandari, tetapi juga bagaimana sejarah paling berdarah di negaranya mempunyai kaitan dengan ayah dan kawan ayahnya. Bersama Segara Alam, Putra Hananto Pewiro, Lintang menjadi saksi mata apa yang kemudian menjadi kerusuhan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerusuhan Mei 1998 dan jatuhnya Presiden Indonesia yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Jalan Sabang, Jakarta, April 1968. Malam sudah turun, tanpa gerutu dan tanpa siasat. Seperti jalan hitam yang mengapur ketat, seperti segala cinta yang dikumpulkan seekor kuli raksasa ke seluruh permukaan Jakarta. Seperti juga warna masa depan yang tak bisa terlalu. Di dalam kamar gelap, aku tak mengenal matahari, bulan, atau waktu. Tetapi kegelapan yang mengapur ruangan ini penuh dengan aroma bahan kimia dan rasa cemas. Sudah 3 tahun, kantor berita Nusantara, tempat bekerja, dibersihkan dari kubu dan jemur berkat. Tentara adalah diri, tentara adalah diri, kami kubu dan jemur, yang harus dibersihkan dari kubu, tanpa bekas. Ini sampai pun mencari langkah, cahaya foto di pojok Jalan Sabang. Aku nyalakan lampu merah untuk mengecek beberapa film yang tengah digarap. Mungkin ini sudah jam 6 karena aku bisa mendengar sayup suara azan maghrib yang menyelip melalui isi pintu. Aku membayangkan suasana sepanjang Jalan Sabang, suara bemo yang cerewet, outletnya bergerak dengan malas, dari becak dan turunannya sepeda yang simpang siur menyeberang, serta penjual roti yang menyerukan dagangannya. Aku bahkan bisa membayangkan betapa angin meniupkan aroma sate kambing yang dibakar Pak Heri di pojok Jalan Sabang dan Asema. Aku bisa membayangkan dia tengah mengulur kacang panah lalu mencampurkannya dengan kacang manis dan irisan bawang merah. Dan aku masih ingat betapa sahabatku Dimas Suryo akan mempelajari dan membahas bumbu kacang panah Pak Heri dengan intens, sama seperti dia membicarakan baik-baik puisi Rifai Apin. Semua kerewelan di luar itu biasanya ditutup dengan bunyi siulan gerobak Soehardi. Penjual kue putu langganan kami yang senantiasa berhenti di depan cahaya foto. Selain
Biasanya kamar gelap ini bisa mengalihkan suara-suara melalui warna hitam yang mematikan. Tetapi bunyi dan aroma kue putu itu selalu berhasil mengetuk pintu dan jendela. Itu pertanda aku harus keluar dari ruang yang tak mengenal waktu itu. Hari ini, entah mengapa aku enggan melangkah keluar. Aku sudah bisa membayangkan ruangan luar tampak seperti dunia yang kurang. Lampu neon yang menyiram lantai dan lemari kaca. Suharjo dan Liam yang berada di pengunjung yang mengambil hasil cetak foto atau memotret pas foto. Yang belakangan ini adalah sumber mata pencaharian kami yang tertinggi sejak 2 tahun yang lalu. Hampir setiap hari, paling tidak ada 10-15 orang yang harus membuat surat keterangan tidak terlibat gerakan 30 September untuk pas foto. Bunyi siulan dari gerobak petrol itu masih memanggil-manggil. Aku masih juga belum bergerak. Aku merasa bunyi siulan itu bercampur. Pula karena aku sudah kehilangan gelora perlawanan.
beradab. Padahal aku sudah siap digelandang dan ditendang kanan kiri. Menurut kabar kawan-kawan, mereka penasaran sekali mencari aku hingga menyebutku sang bayang-bayang. Aku mengalah dengan tenang dan melangkah diiringi keempat lelaki berbaju sipil yang pamit kepada Adi Cahyono. Malam telah turun tanpa gunungku dan tanpa siasat. Aku mengikuti mereka menghampiri dua buah mobil yang diparkir di depan cahaya. Foto tulisan patrol dan Toyota Kanvas. Retu Mutijo, pemilik gigi emas, mempersilakan aku menumpang di Toyota Kanvas. Aku membayangkan wajah Sufi, penawa, bulan, dan alam. Dan entah mengapa, dari seluruh kawan-kawanku, hanya wajah Dimas Sungai yang terus-menerus mengikutiku. Ketika mesin mobil dinyalakan, aku mengembangkan pandangan ke seluruh malam di Jalan Sabang. Gerobak kue putu Suharti, sate Pak Heri, warung bakmi Godok, dan terakhir lampu neon cahaya foto yang berkelap-kelip untuk terakhir kalinya. The lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.